satu yang menjadi andalan dari program yang kemarin di-launch oleh Pak Presiden, yaitu revolusi industri keempat, itu intinya ada di elektronik, karena ini adalah salah satu kekuatan industri elektronik nasional. Sekarang pemerintah sedang mempersiapkan membuat super deductible tax, jadi pajak untuk inovasi. Tujuan dari super deductible tax itu adalah untuk mendorong perusahaan-perusahaan agar memiliki RD&D di Indonesia, sehingga nilai tambah tertingginya ada di sini.